Jadi terkunci tergembok ya mas? Ya. Tidak terbuka sedikit? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan saya itu yang jebol pintu 13 itu saya mas. Saat itu bisa dijelaskan mas, awal mulanya apa sih mas? Aremania itu menyapa pemain, terus tiba-tiba bagaimana sih mas akhirnya bisa jadi seperti itu? Awalnya sih dari ikut skor, setelah pemain Persebaya masuk, teman-teman mau menyapa pemain Arema. Cuman sama pihak keamanan, dia halal. Tidak tahu kemudian kok apa penembakan gas air mata, tapi gas air matanya ke tribun, ke teman-teman yang enggak turun, teman-teman yang sama anak kecil yang kayak ikut turun deh. Kita enggak ada pegangan sama sekali, kita enggak. Teman-teman enggak ada yang bus. Saat itu bagaimana kondisinya? Mas tiba-tiba gelap, tiba-tiba pengap. Ya, itu kan waktu itu mungkin saya menit 85 itu sudah keluar. Nah, dalam posisi keluar itu pintu keluar di gate 13, pintu 13 itu kondisinya masih terbuka. Masih ada aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, ada portir itu juga masih ada. Saya keluar sebentar, tiba-tiba tahu-tahu dari luar itu ada tembakan gas air mata. Jadi dari luar juga ada. Kan tembakannya ke dalam, di dalam stadion. Saya kembali lagi ke pintu 13 tadi, tempat di mana saya tadi keluar. Nah, yang anehnya itu dari situ kok pintu sudah terkunci, tertutup. Gembok itu meski itu. Jadi terkunci tergembok ya mas? Ya. Tidak terbuka sedikit? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan saya itu yang jebol di pintu 13 itu saya mas. Saya sama 3 orang mas saya itu jebol. Yang di yang lubang angin itu mas ya? Ya. Di situ sudah banyak, semuanya sudah mau dapat caranya itu mau keluar. Mas saat itu apa yang terdengar mas? Tangisan, jeritan mengapa? Kita minta tolong banyak. Saya itu kan juga sempat keluar dulu, terus masuk lagi karena mau nyamperin saya juga lihat pintu jebol. Saya bisa masuk tapi saya nggak bisa keluar lagi. Jadi saya mau naik, setelah naik ada bekas tembakan, terus saya turun lagi. Itu kondisinya udah bisa-bisaan dan saya jalan ke samping, langsung lari ke ruang sebelah kamar mandi. Selama sekitar 15 menit itu pintunya nggak bisa dibuka. Terus dari suara kayak dok, ternyata temboknya bongkar itu. Tapi samain memang benar-benar tahu ya waktu pintu itu menit 85 yang kata samain turun itu buka. Itu buka. Saya itu bisa masuk lagi ke dalam lewat pintu 13 itu. Masuk soalnya saya kan sempat keluar pulang dulu. Terus saya masuk lagi soalnya katanya ada gas tembakan. Iya. Saya lagi cari teman-teman ya sama itu adik. Posisinya orang-orang keluar itu masih besar dan yang stabil itu. Terus saya udah masuk, naik ke tribun, mau naik ke tribun agak tas lagi. Terus saya kembali, itu pintunya udah. Terus mas-mas dan mbak ini berhasil keluar bagaimana? Saya geser ke pintu 11. Karena pintu 12 gak bisa keluar, saya geser ke 11. Saat bergeser ke 11 itu kan banyak kerumunan, banyak itu seperti apa mas Fadil? Kalau dibayangkan gak bisa, ya banyak teman-teman berdekatan terus karena saya benar-benar merasakan akibat efek gas itu ke mata, perih banget ke hidung, gak bisa sesak napas, gak bisa bertahan. Mas, sekarang sudah ada yang dicopot, ada yang dihukum. Bagaimana mas tanggapannya? Ya, kalau saya sih pinginnya di sini harus ada yang bertanggung jawab tentang kejadian kemarin. Ya, asal cepat selesai. Kita korbannya banyak. Mas, tadi PSSI dan Badan Liga mengumumkan sanksi bahwa Arema dilarang bertanding
sampai akhir musim ini di kandang, terus Panpel dihukum sama security. Sementara dari PT Liga sendiri tidak ada sanksi sama sekali. Menurut supporter seperti apa? Kalau untuk saya sanksi, kalau ibarat tetap jalan, sepak bola tetap jalan, silakan yang jalan. Kalau saya sudah, insyaallah saya sudah bersih. Sampai benar-benar kejadian ini sampai tuntas sama sekali, sampai selesai, Pak. Di mana semuanya kebenaran, fakta dan kenyataannya semuanya terungkap. Jangan ada sepak bola dulu ya. Itu kalau saya pribadi seperti itu, Mas.